Oke, lihat nih guys ya. Saya sebelumnya punya juga video tentang PCP plus HIV. Jadi kan, jangan semerta-merta semua pasien-pasien HIV itu begitu lihat gambar infiltrat langsung dijudge, langsung dihakimi. Ini TB paru salah, nggak boleh ya. Nah, kita lihat dulu ya kan, pastikan dulu ini kan gambarannya gambar infiltrat bilateral ini kanan kiri, tapi aku lebih curiganya ke arah ke pneumonia. Yaitu PCP, pneumocystis carinii pneumoniae. Gimana kita untuk membuktikan? Kita scanning ya, kita CT scan toraks. Yang kita harapkan adalah gambaran GGO. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ya kan? Nih. Ini dia. Ini gambaran ground gas opacity kanan kiri. Inilah buktinya bahwasan ini PCP. Ini dia. Oke, ini lagi di bawah nih. Kayak tempered glass dia, kayak apa? Gelas kaca apa meja gelas ya, tempered glass ini dia GGO. Ini kayak pasien COVID zaman dulu nih. Coba jelaskan lu apa koas apa bilangnya dokter radiologi. Jadi ini curiga PCP karena curiga PCP karena kita selalu pasien HIV itu diagnosa TB paru gitu dokter. Tidak selalu pasien HIV diagnosanya TB paru ya. Tapi bisa juga bisa dia juga kena pneumonia. Pneumonia ya kan. Biasa disebut PCP. Biasa disebut PCP. Oke. Oke guys, ingat tuh ya. Oke, thank you. Let's go.